Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan Sarawak, antara tumpuannya mengenai perbankan luar bandar dan pendalaman di negeri itu. Perinciannya bersama Buma Win. Buma, silakan. Ya, Sahih. Terima kasih. Perbankan luar bandar dan pendalaman Sarawak dijangka mencapai tahap 100% akhir tahun ini menerusi pelantikan ejen Bank Simpanan Nasional BSN. Timbalan Menteri Kewangan 1, Dato' Sri Ahmad Maslam memberitahu, BSN kini hanya dalam proses pelantikan ejen terakhir di Nanga Merit Kapit untuk mencapai liputan perkhidmatan penuh di Sarawak. Depan Nanga Merit, 100%. Mukim di seluruh Sarawak telah di apa ni ada agent bank. Dan agent bank ini kawasan pedalaman bukan hanya Sarawak tapi di Sabah dan di negeri semenanjung seperti Pahang, Kelantan, Terengganu yang ada kawasan-kawasan pedalaman itu ada agent bank. Dato' Sri Ahmad Maslan menjelaskan sebagai sebuah perkhidmatan perbankan kerajaan adalah menjadi tanggungjawab BSN untuk menyediakan perkhidmatan di kawasan yang tiada bank komersial. Dengan seramai 2,556 ejen telah dilantik termasuk 224 di Sarawak. Usaha ini katanya turut merangkumi 3 unit perkhidmatan BSN bergerak di Sarawak di 7 lokasi di kawasan pedalaman iaitu di Sungai Asap, Sebauh, Tatau, Pakan, Kabung, Beluru dan Berkenu. Dato' Sri Ahmad Maslan berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke BSN Cawangan Utama Negeri di Satok, Kuching. Beliau berkesempatan bertemu dengan 5 penerima sumbangan tunai rahmah STR yang menunaikan voucher masing-masing. Sementara itu, mengenai langkah pemberian 1 hari kelepasan am tambahan sempena Aidilfitri, Dato' Sri Ahmad Maslan berkata ia bukan keputusan populis dan kerajaan tidak berniat untuk merugikan sektor swasta. Katanya pengumuman cuti tambahan tersebut bertujuan membantu dan mewujudkan suasana perayaan kepada rakyat menjelang sambutan Aidilfitri. Sebanyak 52 lokasi kerap kemalangan di Sarawak akan dipantau bermula semalam sehingga 27 April ini bagi meningkatkan kadar kebolehlihatan, penguatkuasaan dan pematuhan tingkah laku pemanduan selamat. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Hasbi Habibullah, antara lokasi yang dikenal pasti termasuk Jalan Kuching Serian, Jalan Lunduk, Bauk Sri Aman, Sarike dan Jalan Bintulu Miri. Dato' Hasbi menjelaskan langkah tersebut adalah bagi mengurangkan pemandu melakukan kesalahan trafik berulang menjelang musim perayaan selain mencapai sasaran pengurangan kadar kemalangan dan kematian akibat kemalangan jalan raya. Beliau menambah terdapat 7 kesalahan pemandu tidak dikenakan kompaun atau saman sebaliknya dikenakan perintah hadir ke mahkamah. Ini termasuk memotong garisan berkembar, tidak menggunakan tali pinggang keledar, menggunakan telefon sewaktu memandu dan memandu melebihi had laju. Jadi seperti setiap tahun, perintah larangan pemanduan kenderaan perkara yang berkaitan dengan yang 7 larangan ini semasa ops ini kalau didapati semasa blok dan sebagainya, mestilah pergi ke mahkamah. Terus ke mahkamah. Si ada noya ya, si ada cinta. Gini itu kena dia. Memang semasa operasi ops keselamatan, siapa yang didapati bersalah, memang terus ke mahkamah. Dato' Hasbi berkata demikian di pelancaran program Walkabout Kempen Keselamatan Jalan Raya Perayaan Hari Raya peringkat Negeri Sarawak di Kuching. Beliau dalam hal itu mengingatkan orang ramai untuk memuat turun aplikasi MyJPJ sebelum memulakan perjalanan bagi mengelak sebarang kesulitan berlaku sepanjang tempoh kempen penguatkuasaan berlaku. Setiap pemandu bas ekspres di Sarawak dipantau secara rapat sepanjang musim perayaan ini. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak, Norizan Jili berkata, pemantauan bukan sekadar pemeriksaan di terminal-terminal bas tetapi juga menempatkan anggotanya dalam bas yang melakukan perjalanan jarak jauh. Norizan Jili memberitahu usaha itu bagi memastikan pematuhan yang tinggi oleh pemandu-pemandu bas untuk mengelakkan sebarang kecelakaan berlaku pada musim perayaan. Kita JPJ ada buat penyamaran lah. So kita nak wawarkan lah. Kita buat penyamaran dan
Kalau tak lepas adalah view yang kita keluarkan notis saman. Bercakap kepada pemberita di terminal bas Kuching Central, beliau mendedahkan pihaknya telah menjalankan saringan air crunching ke atas semua pemandu bas bagi memastikan pemandu bas berkenaan bebas daripada pengaruh dadah. Setakat ini tiada pemandu bas ekspres yang didapati terlibat dengan penyalahgunaan dadah, termasuk pemandu bas dari negara jiran Indonesia. Terdahulu, Norizan turut mengadakan pemeriksaan di terminal bas Kuching. Selain Kuching Central, pihaknya juga menempatkan anggota dan pegawainya di dua lagi terminal bas utama di Sarawak termasuk Sibu dan Miri. Dia juga meminta kerjasama orang ramai untuk menjadi mata dan telinga kepada pihaknya dengan melaporkan kesalahan lalu lintas sepanjang tempoh ops penguatkuasaan sepanjang perayaan Hari Raya Aidilfitri ini. Di Kuching, proses melihat anak bulan kini sedang berlangsung di Teluk Bandung Santubong bagi menetapkan tarikh 1 Syawal. Proses mencerap dijalankan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak dan Jabatan Mufti dan beberapa agensi astronomi negara. Baik untuk perkembangan semasa, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Baharin. Dikin, silakan. Baik, terima kasih Buma. Tika-tiki bila hari raya sama ada esok atau lusa akan terjawab pada malam ini selepas proses mencerap anak bulan selesai pada petang ini. Ya, sejak dua minggu lepas ramai yang membahaskan, membicarakan, malah ada yang bertengkar sama ada raya esok atau lusa. Namun itu semua berdasarkan proses hisap yang menentukan tarikh Syawal. Namun pada petang ini kita akan menyaksikan sendiri kriteria bagi mencerap anak bulan Syawal. Dan bersama saya pada ketika ini ialah pegawai Ahli Ehwal Islam Jabatan Mufti Sarawak, Ustaz Abdul Karim Rahman. Jadi Ustaz, boleh kita terangkan proses yang kita jalankan petang ini? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk proses petang ini, apa yang berlaku sekarang, kita telah membuat untuk menjejak data matahari. Untuk menjejak matahari, dan kita akan melihat pada sebelah petang nanti, nak maghrib, bahawa kita menjejak data yang apabila terbenamnya matahari, barulah kita tahu bahawa boleh nampak tak hilal anak bulan Syawal yang sebenarnya. Apakah tempoh yang singkat untuk mengenal pasti ataupun mengesannya? Terlalu singkat. Kita setakat ni 6 minit saja daripada perkiraan data hisap kita, 6 minit saja untuk kita menjejak anak bulan Syawal. Baik. Terima kasih Ustaz. Itu dia, bukan saja hisap, peralatan skop, peralatan untuk mengesan anak bulan juga penting bagi menetapkan tarikh anak Syawal ataupun bulan Ramadan. Baik, tidak kira sama ada Aidilfitri jatuh esok atau lusa, yang pasti ia jatuh pada 1 Syawal. Sekian dulu laporan saya, Syadikin Baharin, daripada Teluk Bandung, Kuching. Kita kembali bersama Buma. Terima kasih Dikin atas laporan anda. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Baik Buma, terima kasih.